Assalamualaikum. Jadi hari ini kita bakal sunat Bang Syakil. Tadi dia udah kita pakein baju koko. Masya Allah, lucu banget gak sih? Aduh, masih ngulit. Cuma dia lagi tidur, jadi kita mau bangunin dulu. Bang, let's go. Let's go. Kita berangkat, Nak. Aduh, mau sunat. Capek, cuma ngacunat ini. Iya, ada hadiah loh buat yang mau sunat. Siapa nih yang mau sunat? Ini Soli. Masih belum sadar sih. Oke, kita siap-siap dulu. Ay, tas kamu mana? Kecilnya kegedean. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, masih ngantuk ternyata. Aduh, sibuk. Yuk, kita berangkat. Mama siaga, bapak yang siaganya deh. Siapa yang bawa ini? Gendongannya tuh. Oh, siap. Bantalnya? Oh, siap. Sama itu juga gendongan. Bantal apa ya? Yang buat ditidurin di mobil. Oh, itu dicuci. Sofanya di mana? Yang di atas aja yang biru. Boleh. Udah, itu aja kan. Guys, inilah keriuhan kita. Hah? Itu aja kan. Heeh. 1, 2, 3 Oke, kami mau sunat. Bantal satu lagi. Ya. Siapa temennya? Nah, thank you ya, bro. Temennya sakit itu. Siap. Lupa, bro. Ini. Yuk. Bu, berangkat ya, Bu? Kita berangkat dulu. Dadah. Assalamualaikum. Karena sangat penuh, jadi kita buka satu-satu dulu. Sini. Di sini. Hai, sayang. Assalamualaikum semuanya. Kami siap mau disunat. Aduh, silau. Ya. Silau. Sebenarnya deg-degan banget sih awalnya, kayak sunat pas bayi apa pas gede aja ya. Tapi ternyata setelah baca-baca, lebih banyak manfaatnya sunat pas bayi. Jadi bismillah, kita sunat Syakil pas masih bayi. Ngapain lah begini-gini? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini yang bawa putih-putih lagi. Sama jerumit. Yuk, kita let's go. Let's go. Alhamdulillah, akhirnya sekarang kita udah sampai di Omah Sunat, tempat sunatnya Syakil. Harusnya kita datang jam 10.30, tapi kita telat ya, karena Mita. Gak salah cewek. Kalau masalah Google Maps, cewek emang tidak bisa diandalkan. Pak, Mita bantu. Aduh, gue mau banget. Gak berani. Kita masuk ya. Karena mau pakai metode apa, Pak? Bayi klem ya? Iya, yang paling oke aja deh. Klem sama abisnya tanpa jarum. Ya, oke. Di mana nanti? Enggak, ke atas, Pak. Oke. Jadi, untuk sunat bayi ini ada metode khusus, namanya metode klem. Dia kayak ada cetakannya gitu, Mas, terus nanti dijepit. Berapa bulan? Nah, berapa karena orang ada cetakannya jadi terlindungi ya, kan. Ya, makanya ya, langsung ya, bisa pakai pampers. Satu orang ya, gitu. Canggih banget ya sekarang, Maya. Gak sabar, oi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gimana ini abang ya? Yang sunat siapa nanti, Mas? Itu yang kecil itu yang pakai sarung tadi, baru selesai sunat itu jam 10 dia. Metodenya sama? Pakai klem juga. Kalau aktif, masih anak-anak cocoknya emang klem. Karena kan biar bisa mandi ya, Bu ya. Mungkin kan belum mandi. Pakai pampers juga langsung bisa. Nanti ini kan selesai sunat, langsung pakai pampers lagi. Assalamualaikum. Ih, ganteng banget. Dilepas ya, Bu, kaos kaki. Pantesnya. Gak usah pakai bantalnya kali ya, Pak? Iya kali. Tinggian. Ya. Nah, gitu aja deh. Ini masnya yang nginat? Pak dokter. Oh, Pak dokter. Aku perawat asistennya. Oh, gitu. Iya. Ya, guys, jadi... Biasa mempersiapkan alat. Aku gemeter. Gak apa-apa, sayang. Gak apa-apa. Banyak kok, Bu, yang apa-apa? Yang
masih bayi. Gimana? Enggak sekali dua kali. Tembak. Ya, kamu sengaja ya mau nembak Om ya? Tahu ya kamu ya? Ha? Kamu tahu ya mau di iniin. Ayo oke. Okay. Digangguin. Mau pipis. Cuci tangan dulu, tisu mana tisu? Kita sambil dimasukin YouTube ya, Mas? Ya, boleh. Nah, jadi kamu sengaja ya memberikan serangan tembakan ya? Mantul. Mantul dia. Pintarnya sakit. Kenteng banget sakit. Bismillah ya, biar lebih cepat lebih baik. Karena biasanya kalau anak umur segini katanya recovery-nya lebih cepat. Bener gak ya, Mas? Ya, dan ya. Apa? Perawatannya di rumah juga lebih mudah. Ya itu. Ya kita ikutin sunnah Rasul lah. Lebih cepat lebih baik. Aku siap di sunat. Aku siap di sunat. Dengan aku. Gak apa-apa, gak usah terlalu dengan lah. Halo lady baby. Yang lain-lainnya ya. Bismillah. Ayo juga. Ibunya deg-degan dok. Tadi gemetar, sekarang deg-degan. Nanti apa? Dag dikduk ya. Mulai siap. Dag dikduk ser. Kita dikasih bonus. Agiannya digendong kemana-mana. Iya, digendong terus deh. Kenapa itu geli ya? Geli ya? Itu sama Pak Dokter. Om Dok ya. Lain berapa beratnya? 2,7. Normal ya? Normal. Siap nak? Dia udah pakai baju koko Pak Dokter. Sengaja pakai baju koko biar suasana sunat. Biasanya penyembuhannya berapa lama Pak Dokter? Kurang lebih 5 hari. 5 hari. Sebelum 3 bulan sih kadang-kadang 5 hari sudah ada bagian yang lepas juga. Bagian atau bahkan yang lepasnya. Kita bius tanpa jarum. Bingung ya sebenarnya gimana bisa tanpa jarum, tapi ternyata ada ya. Sudah mulai mencari Mimi. Semoga nanti gak nangis sih. Sebagai ini, biar dia tenang. Tenangnya? Sedikit semut. Aduh kaget ya, maaf ya. Gak apa-apa sayang. Solih anak abi mah. Gak apa-apa sayang. Udah. Ya kan yang pertama aja kan. Udah selesai dia sih? Sudah. Dia sudah selesai, kita lanjut proses lagi. Bentar ya, sakit ya. Lihat kamera. Halo. Are you ready? Lihat kamera. Are you happy? Aduh, pinternya. Ah, you are not happy. Are you happy? Perasaan tadi masih bobo aku di jalan. Bangun-bangun aku udah di sini. Oh, di jalan tidur tadi, Bu? Tidur. Ada yang aneh. Tipis amat aneh ya. Aneh ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Habis ini gak apa-apa kok. Main ya sama Abi ya. Ini boleh main. Sedih amat nangisnya. Bukan sakit ya, bersedih ya kamu. Bersedih. Gak apa-apa sayang. Oh jadi ini klaimnya itu ya Pak? Ya ini pasang koreksi dulu ya sakit ya, jadi dipasang klem supaya bisa langsung pakai Pampers gitu. Ini canggih berarti yang terbaru tuh, jadi anak umur segini udah bisa sunat, udah selesai ya. Kita ngerasakan dulu ya bro, sebagai yang pernah merasakan. Tapi alhamdulillah nggak selama atau serumit yang biasanya. Terus, oke, udah tenang. Aduh, masya Allah. Anteng ya. Biasa dengan ini ya, dengan hi guys. Ya, ini ya. Udah selesai. Ya, tinggal dipakein Pampers bu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah udah selesai. Udah happy lagi ya anak Abi ya.
Masya Allah, ini udah pakai baju koko nih. Ini udah dapat THR dari Om Vito ya. Minta THR, kasih THR dong. Bismillah. Ini nggak apa-apa, kayak senggol-senggol. Seperti biasa aja. Seperti biasa aja. Kenangannya. Kan tadi ada bagian dalaman pipanya tuh, Pak Dokter. Itu disiram juga? Disiram. Kedalaman tabungnya. Oh iya, tabung-tabung. Oh. Kemudian disitu nanti disemprot pakai ini daerah antiseptik. Oh, disemprot. Bagian tabungnya. Oke. Jadi habis itu dilapakan tisu di luar. Nah, kalau dalamnya nanti dipersihkan saat mandi. Jadi mandi berendam di dalam itu, kemudian air mandi yang dimasukkan ke dalam. Iya. Jadi waktu air kore-kore. Air mandi kan kita masukin betol antiseptik itu, Pak Dokter, yang buat air. Itu nggak masalah ya? Itulah, udah selesai. Sekarang kita mau langsung pulang. Tadi kita cerita sambil di jalan kali ya, gimana perasaan tadi di ruangan. Wow! Yaudah, yuk, aku pulang dulu yuk. Alhamdulillah, sudah selesai teman-teman. Bang Syakil sunat, langsung masuk rumah. Karena kebetulan ada keluarga dari Palembang juga yang hadir. Itu lagi sama neneknya tuh. Oh iya, selamat juga buat teman-teman yang udah berhasil menang giveaway. Thank you, bye.